Cek 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi ya buat video kemarin tentang Vivon Gaga, buat kalian yang hatebreed ataupun botlob, itu jika salah cara penginstalan dari ini ya, sebuah magis. Begini caranya ya, klarifikasi agar kalian berhasil 100%. Nah di sini kita tekan ya untuk aplikasinya. Ini kalau ada kendala ya, kalian gampang tinggal hapus data saja seperti ini. Hapus data seperti ini ya. Nah, simak ya video ini sampai habis. Kita akan ini lagi cara penginstalan Magis ya. Magis ini manager. Rekomendasi yang kemarin Magis manager versi ini ya. Versi 25, yang sekarang 24, guys. Nah, seperti biasa ya, di sini kita akan ini dulu. Kita akan rubah bentuk bahasanya dulu ya. Dan pilih yang kanan yang ini. Jangan di-skip ya agar kalian tidak salah, kawan-kawan. Untuk versi yang VIP ini yang stabil ya, masih yang versi yang kemarin ya. Saya masih menggunakan yang versi ini. Untuk uji coba yang versi ini ke atas gagal terus ya untuk di Android 11 ini. Nah di sini biasanya untuk booting pertama ini lama ya, kalian harus sabar. Oh sudah 100% ya. Sekarang tahap ke booting. Tadi tahap penginstalan, sekarang tahap booting, kawan-kawan. Oke, udah 99%. Nah, di saya lancar ya untuk Android 11 ini. Nah, di sini kalian langsung pergi ke setelan aja ya. Kita akan rubah yaitu dengan bahasa agar mudah difahami ya. Nah, di sini adalah bahasa, kawan-kawan. Jadi, yang kedua ya. Dari akhir ini ada yang kedua nih. Dari yang terakhir, yang ini ya, kawan-kawan. Ingat, ini untuk bahasa. Oke, kita klik. Jika meminta update seperti ini, kalian abaikan saja ya. Karena ini versi mod, modifikasi. Kalian abaikan saja, pencet sembarang ya. Kita pilih English aja. Dan di sini kita pilih yang langsung reboot aja ini ya, di sini langsung reboot. Biasanya untuk metode langsung reboot ini lama ya kawan-kawan, biasanya saya langsung paksa berhenti dan dikeluarkan ya, seperti itu prosesnya lebih cepat. Nah, oke, di sini kita klik sembarang. Ini sudah bahasa English ya. Nah di sini kita langsung pilih saja ya, bebas kalian yang mau full camnya diaktifkan jika HP kalian kuat Android kalian. Nah di sini ada Magis setting, seperti biasa kita akan pilih Magis setting dan kita enable. Nah jika seperti ini ya kawan-kawan, masih mentok-mentok seperti ini, kalian coba keluarkan paksa seperti ini ya. Keluarkan paksa seperti ini dan kalian buka lagi. Ini belum apa-apa ya, udah mentok nih. Itu bisa disebut macet ya kawan-kawan. Nah kita coba seperti ini lagi. Nah jika masih belum bisa ya, bisa kita langsung metode dengan cara clear data lagi kawan-kawan. Dan mungkin kita jangan mengaktifkan untuk Magis Manager dulu ya. Ini lama ya, tahu jadi tahu enggak ini kalau kita tunggu terus-terusan. Masih lama kawan-kawan. Nah tapi masih jalan ya, berarti kemungkinan bisa kawan-kawan. Ini rootnya belum saya aktifkan ya, rootnya belum saya aktifkan ke sistem setting di sini. Ini GMS ini untuk Google Play Service ya, udah aktif otomatis. Nah ini kita akan mengaktifkan rootnya ya di sini kawan-kawan. Kita wajib aktifkan root di sini. Nah saya rekomendasikan kalian jangan reboot ya, jangan reboot sekarang. Nah, kalian reboot later aja seperti ini dan kalian kembali. Oke, sorry maaf ya, pencet dua kali. Nah di sini kita akan export dulu ya, pindahkan yaitu install aplikasi Magisnya di sini. Oke, kita akan import. Nah, di sini saya ditaruhnya di file detik story dan saya taruhnya di mode AVV ini kawan-kawan. Nah yang kemarin saya pakai yang versi 25 ya, yang sekarang saya akan versi 24, katanya lebih stabil. Ini versi 24 ini Magis manajernya. Ini langsung saja kita import. Nah, jika kalian susah mendapatkan Magis ini, nanti kalian tinggal komen saja ya. Nanti saya akan mencoba taruh di Mediafire. Karena kemarin Mediafire saya penuh terus kawan-kawan. Banyak, terlalu banyak file ya. Banyak email juga udah banyak. Namun memang saya belum dapat membeli untuk premium ya. Nah jika sudah sukses ini kita kembali saja kawan-kawan. Nah untuk tahap ini kita belum bisa ya menginstal Magisnya. Kita coba aja ya, semoga saja bisa. Kalau bisa nanti kan tidak ribet untuk ribet-ribet terus ya. Coba kita akan install langsung, apakah bisa ya. Nah di sini belum bisa kawan-kawan, tidak ada ya yang namanya ini pemilihan yang kedua. Berarti kita langsung ribet dulu ya, keluar paksa kawan-kawan. Kita pilih keluar paksa aja seperti ini. Nah kita keluarkan seperti ini ya, dan kita paksa berhenti seperti itu ya. Kembali ke menu ini Android kita dan kita buka lagi kawan-kawan aplikasinya.
Oke, sudah mulai cepat ya. Prosesnya sudah mulai cepat. Dan kita sudah ada supervisor-nya juga di sini. Kita langsung saja ke magisnya yang versi 24 ini. Kita tunggu ya, karena jaringan wifi saya lagi lemot juga ya. Oke, sudah masuk ya. Coba kita langsung install saja di sini. Nah, sudah ada ya muncul yang disinstall recommend ini. Seperti ini ya, kita pilih yang kedua. Kita pilih let's go. Nah, dia otomatis akan ini ya. Jadi butuh penting sekali ya untuk reboot-reboot di sini. Namun saya sarankan jangan reboot secara langsung. Nah, contohnya ini sudah clear ya Aldon. Kita jangan reboot di sini kawan-kawan. Kalau reboot di sini kemungkinan nanti akan terjadinya stroke atau bottleneck ya. Kayak metode tadi aja kawan-kawan seperti ini. Kita paksa keluar seperti itu ya. Oke, kita buka kawan-kawan, kita langsung buka. Buka lagi ya. Makanya kalian harus sabar seperti ini. Coba-coba aja. Jika gagal-gagal ya kalian harus clear data aja ya. Coba sendiri gitu maksudnya. Coba-coba sendiri. Oke, sudah lancar ya. Di sini lancar kalau di HP saya ini, kawan-kawan. Nah, tidak ada yang namanya blank-blankan ya. Coba kita buka ya, magisnya apa sudah terinstall. Oke, kawan-kawan, abnormal statusnya namanya ya. Asubinary. Kita tinggal cari modul-modul saja di luar ini dan kita bisa langsung install di sini ya menggunakan modul. Terserah bebas kalian ya sesuai kebutuhan. Dan ini sudah terinstall, installer di sini ada 24. Jigisnya doang ya, tidak terinstall jigisnya, nggak apa-apa ya. Kita masih bisa install modul kawan-kawan. Saya belum ada modul ya. Kemarin keribut HP-nya, restart. Jadi hanya seperti ini saja kawan-kawan untuk penginstalan magis ya. Sebenarnya sama saja untuk magis dan super user ya. Ini masih versi yang lama, tapi masih oke. Dan untuk Play Store-nya juga ya. Nah, di sini kita disuruh pakai VPN, kawan-kawan. Agar lebih aman ya, karena ini memang virtual ya. Virtual China, VPN Gaga itu. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya ya, banyak komen yang di video kemarin. Mana roomnya, mana roomnya? Ini sudah otomatis ada roomnya ya. Ada room Android 7 dan Android 10, kawan-kawan. Jadi, kalian harusnya lebih ini lagi ya, lebih lihat dulu dan coba dulu dan baru kalian boleh komen agar bisa berkembang ya, kalian support harusnya sebelum dapat gaji. Belum dapat gaji ya. Oke, seperti itu saja ya untuk penginstalan VPN Gaga dan penginstalan magisnya yang benar dan baik seperti itu ya. Jika kalian lebih tahu cara yang terbaik ya silahkan kalian ini ya komen, karena saya sudah coba cara yang langsung reboot itu gagal terus kawan-kawan. Saya pakai metode yang reboot secara paksa ya dengan klik menu ini seperti ini. Dan kita keluar paksa seperti itu ya. Oke, hanya seperti itu kawan-kawan untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.